الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار من بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان في دربه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati lagi saya sayangi dan saya sanjungi Datuk Paduka Haji Sheikh Badruddin Ibnu Al-Haj Ahmad, tuan rumah pada malam hari ini, beserta putra beliau yang menjadi sebab kedatangan saya ke tempat ini, Ustaz Husam, saudara saya. Kepada hadirin dan hadirat, muslimin, muslimat, pencinta ilmu, pencinta kepada orang-orang yang berilmu, adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang bila mana diberikan kecenderungan oleh Allah untuk mencari ilmu. Dan ilmu adalah merupakan satu perkara yang bagi sesiapa mendapatnya akan diangkat oleh Allah. Bagi sesiapa yang menerimanya akan mulia dengan ilmu. Oleh sebab yang sedemikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik, maka akan diberikan kepadanya pemahaman kepada agama, yakni ilmu. Adapun bagi mereka yang berilmu, akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan perkara yang sedemikian, supaya kita belajar daripada Allah menghormati orang berilmu karena ilmunya, memuliakan orang berilmu karena kemuliaan yang diberi oleh Allah kepadanya berupa ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Yarfa'illahul ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu berbandingkan kepada orang yang tidak beriman. Orang beriman diangkat darjatnya karena imannya. Akan tetapi kedudukan orang beriman tidak sama. Orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi berbandingkan orang beriman tidak berilmu, walaupun sama-sama beriman. Oleh sebab yang demikian, Allah mengasingkan pada ayatnya ini, mengangkat dua. Yang pertama, diangkat orang beriman berbandingkan yang lain. Kemudian, mengangkat orang yang berilmu di kalangan orang beriman berbandingkan kepada yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Perhatikan kepada kalimat lafaz Al-Qur'an utul ilma, diberi ilmu. Allah mengangkat orang beriman dan mengangkat orang yang diberi ilmu. Tentunya bila mana Allah berfirman orang itu diberi ilmu, yang memberi adalah Allah. Sebab nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asma'illahil Husna, Al-Alim,
yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yang maha mempunyai ilmu. Maka tiada sesiapa yang mempunyai ilmu melainkan ia bahagian daripada sedikit daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seseorang yang mendakwa dirinya berilmu tanpa menyadari kalau ilmu itu datang daripada yang maha berilmu, maka dia bukan orang mendapat ilmu. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam diajar oleh Allah untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan untuk aku. Apa yang diminta oleh Nabi tambahan dari Allah? Adakah pangkat? Adakah dunia? Adakah meminta kelebihan-kelebihan dan tambahan yang lainnya? Ilman, meminta tambahan ilmu. Supaya seseorang menyadari bahwasanya ilmu itu sentiasa akan diberi bagi sesiapa yang mencarinya dan tidak boleh dibatasi bahwasanya ilmu itu terhad kepada dirinya sahaja yang berilmu dan tiada lagi orang yang lebih berilmu, tidak boleh. Karena semakin orang mencari ilmu akan dibuka pintu-pintu ilmu yang lainnya. Di dalam doa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah untuk meminta tambahan ilmu adalah satu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya seseorang sentiasa berusaha untuk mencari ilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, kata Nabi. Au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu, belajar. Au mustami'an, atau menjadi pendengar ilmu. Au muhibban, atau jadi pencinta ilmu. Wala takun khamisan fatahlak, jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Selain orang alim, selain orang belajar, selain pendengar ilmu, selain pencinta ilmu, kalau bukan empat, salah satu daripada empat, nak jadi apa? Maka kata Nabi, jangan jadi yang kelima, yakni yang tak ada kaitan dengan yang empat ini, maka kamu akan binasa. Maka mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini adalah majlis ilmu untuk dikehendaki oleh Allah dengan kehendak yang baik seperti mana dalam hadis Nabi tadi, dan juga agar supaya diangkat darjat kita dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan tentang binatang yang mempunyai ilmu. Diasingkan oleh Allah berbandingkan kepada binatang yang sama jenis tapi tidak punya ilmu. Maka binatang yang berilmu memiliki keistimewaan berbandingkan kepada binatang yang sama kalau tidak punya ilmu. Bukankah Allah dalam Al-Quran berfirman, Yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakumut tayyibat وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan kepada mereka? Ini daripada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa makanan yang halal? Kata Nabi, kata Allah, katakan kepada mereka yang bertanya. Dan di sini Allah menceritakan tentang soalan kepada Nabi daripada sahabat, diceritakan soalannya oleh Allah supaya kita paham bahwasanya
Miftahus ilmi as-su'al. Kunci kepada ilmu soal, bertanya. Kata Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, yang digelari Habrul Ummah, yakni seorang yang pakar dalam berbagai macam bidang ilmu, rumahnya menjadi university dengan pelbagai macam jurusan. Sebelum adanya di university kita ada jurusan tafsir, ada jurusan hadis, ada jurusan syariah, ada usuluddin. Sayyidina Abdullah bin Abbas, rumahnya menjadi tumpuan orang ramai datang untuk bertanya pelbagai macam bidang ilmu. Sehingga penjaga rumahnya mengatakan, yang ingin bertanya tentang tafsir, silahkan masuk. Yang nak tanya hukum hakam, kemudian jurusan tafsir dulu. Saya ingat di sini juga diajarkan ilmu-ilmu tafsir oleh kita punya tuan guru. Iya kan? Saya harap yang hadir di sini, saya yakin semuanya istiqamah hadir dalam kelas beliau, iya kan? Mudah-mudahan insyaallah mulai daripada sekarang istiqamah hadir. Sudah sampai kepada penghujung kitab atau Al-Qur'anul Karim dan khatam. Insyaallah dianugerahkan oleh Allah istiqamah untuk menghadiri dars tafsirul Qur'anul Karim. Bila mana mereka datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya tentang tafsir selesai, maka ditanya, yang akan bertanya hukum halal dan haram, ilmu fiqah, maka datang, masuk. Yang ini jurusan syariah, fiqah dan usul fiqah. Yang ingin bertanya tentang masalah akidah, masuk jurusan usuluddin. Dahulu pun juga sudah ada berbagai macam soalan-soalan yang disoal kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, macam mana engkau dapat pakar dalam berbagai macam bidang ilmu? Katanya, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dengan lisan yang banyak bertanya, yakni bertanya hal-hal yang penting, dan qalbin aqul, dan hati yang nak paham. Memperbanyak bertanya dengan ketiadaan keinginan untuk paham, maka tak akan mendapatkan ilmu melalui pertanyaannya. Tapi kalau pertanyaan ingin paham, maka dia akan mendapatkan ilmu. Oleh sebab yang sedemikian, ketika ditanya kepada baginda Rasulullah tentang hukum hakam perkara yang halal dan diharamkan dalam hal makanan, ianya menunjukkan bagaimana kita memastikan asal-usul sumber makanan kita daripada mana. Tidaklah mudah seseorang untuk tidak memerhatikan sumber pemakanan daripada mana, halal ataupun haram. Man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang makan makanan yang halal, maka tubuh badannya mudah berbuat taat, dia nak atau dia tak nak. Orang yang makan makanan yang haram, mudah tubuh badannya bermaksiat, dia nak atau dia tak nak. Kullu lahmin nabata min haram, fannaru awla bihi. Orang yang makan makanan yang haram sehingga dagingnya pada badannya tumbuh daripada makanan yang haram, maka dia layak untuk dihukum api neraka. Wal'iyadzu billah, ajaranallahu ayyakum minan nar. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan kepada mereka? Yang ditanya hukum halal dan haram dalam pemakanan. Allah menjawab, qul, katakan kepada mereka yang bertanya tentang makanan, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan kepada kamu makanan yang namanya thayyibat. Thayyibat artinya yang halal dan baik.
halal pada zatnya, halal pada sumber pembeliannya. Halal pada zat, makanannya adalah yang dihalalkan oleh Allah. Baik kalau itu daging, daging sembelihan yang halal. Kalau itu makanan selain daripada daging, adalah daripada makanan yang halal, yakni bukan daripada benda yang najis. Maka ini halal pada zat, pada benda makanannya. Halal pada sumber pembeliannya. Duit yang kita gunakan untuk membeli makanan, ia pun adalah mesti bersumber daripada yang halal, barulah makanan itu dikatakan makanan yang halal. Yang kedua, thayyib. Makanan yang halal belum tentu thayyib, yakni belum tentu baik. Tapi makanan yang baik pasti halal. Orang yang ada penyakit gula, diabetes, dia minum teh tarik dengan gula 5 sudu, hukum minumnya halal, tapi tidak baik bagi si peminum disebabkan ianya memudaratkan walaupun halal. Di sini Allah concern tentang kesehatan, di mana seseorang diperintahkan untuk menjaga kesehatannya melalui pemakanan, sehingga Allah menyebutkan makan yang baik dan makan yang halal dan baik. Ini adalah bahagian daripada penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang pemakanan dan kesehatan yang menjadi sebab kepada seseorang untuk menjaga dirinya melalui sumber pemakanan. Ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnih. Tidaklah anak Adam memenuhi bekas yang lebih berbahaya pada bekas itu daripada perutnya sendiri. Maksudnya, yang amat mendatangkan bahaya dan resiko kepada tubuh badan anak Adam adalah perutnya. Yakni kalau diisi makanan tanpa menjaga tata tertib makan, apa saja bantai. Orang ada penyakit diabetes, dihidangkan durian musangking. Lama tak makan durian, yang seharusnya kalau nak mencuba satu sahaja, tapi karena kecenderungan ingin makan banyak, dia guna bismillahirrahmanirrahim la yaburru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul 'alim. Tidak menjaga kesehatan tubuh badan melalui makan. Nabi bersabda, bekas yang paling berbahaya untuk diisi oleh anak Adam adalah perutnya sendiri. Bermakna perut ini sarang kepada penyakit. Bukankah saintis pun berkata demikian, dokter pun bercakap demikian. Dokter yang paling baik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah bercakap 14 abad yang lalu. Yakfi libn Adam luqaimat yuqimnu sulbahu. Cukup kepada anak Adam beberapa suapan kecil untuk menutupi perutnya. Yani kalau nak makan pun juga sabda Nabi luqaimat. Dalam bahasa Arab, luqmah itu satu suap. Luqaimah itu suapan kecil. Yani bila mana ingin makan, suapan daripada tangan untuk masuk ke mulut biarlah kecil-kecil supaya mudah mulut untuk mengunyah dan perut untuk menghadam. Kalau makan terus dengan satu genggam tangan, maka akan menyusahkan kepada mulut
menyusahkan kepada penghadapan. Bukankah ini tata cara makan juga yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Cukup kepada anak Adam beberapa suapan kecil untuk menutup perutnya. Yakni simbol isyarat supaya kalau makan itu jangan banyak. As-sahabah mengatakan, "Nahnu qaumun la na'kul hatta najuk wa idza akalna lam nashba." Kami adalah satu bangsa yang kalau makan, yang kalau kami nak makan, maka kami tak makan kecuali kami lapar, dan kalau kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Wa in kan wala bud, kalaupun mesti juga makan itu mesti kenyang, maka cukup kepadanya thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk laluan pernafasan. Perut ini kena dibagikan kepada 3. 1/3 makan, yakni jangan bantai habis makanan 1 pinggan sampai kenyang, tak ada laluan untuk air, apatah lagi untuk pernafasan, sehingga kata Imam Ghazali mengatakan, "Idza syabi'atil batnu dha'ufatil jawarih." Kalau perut ini kenyang sangat, badan lemah nak bekerja, nak bekerja. Jadi nak tidur kalau sudah terlalu kenyang. Ini tip pemakanan. Saya sentuh di sini disebabkan Allah ketika menyebut tentang makanan, Allah sebut thayyiban, yakni yang halal dan juga baik. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah Muhammad, uhillal lakum at-thayyibat, dihalalkan kepada kamu makanan yang halal dan baik, wa ma 'allamtum minal jawarih, dan makanan yang dihalalkan kepada kamu adalah binatang yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu ajarkan kepadanya cara berburu. Maka makanlah daripada makanan hasil buruan binatang pemburu itu, dan ketika kamu melepaskan binatang pemburu itu, ucapkan bismillah. Berbicara tentang anjing atau binatang lain yang sudah terlatih untuk berburu, binatang yang sudah dilatih untuk berburu, bila mana menangkap mangsanya, dibawa kepada tuan yang menghantarnya, binatang buruan itu kalaupun sudah mati, halal untuk dimakan. Walaupun yang dihantar binatang pemburunya anjing atau kemudian apa saja binatang yang boleh dilatih yang mempunyai cakar untuk berburu. Bila mana ada anjing lain yang tidak dilatih untuk berburu, tangkap mangsa, dibawa kepada tuan punya anjing, dan didapati mangsanya itu mati, binatang itu haram untuk dimakan karena jadi bangkai. Apa bedanya? Yang pertama, masuk dalam training cara berburu. Yang kedua, tak punya ilmu untuk berburu. Sehingga binatang pun, bila mana satu berilmu dan satu tidak, dibezakan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru binatang, apatah lagi manusia kalau punya ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dicari oleh seseorang. Dan sumber kepada ilmu pada dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Ar-Rahman, "Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Ar-Rahman yang maha suci, yakni demi zat yang maha suci, yang mengajarkan Al-Qur'an,
yakni sumber kepada ilmu adalah Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan insan. Allamahul bayan, mengajarkan kepada insan al-bayan, penjelasan. Allah sebutkan dua kali di sini tentang pengajaran. Yang pertama, allamal Quran, mengajarkan Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Didahulukan ilmu Quran berbandingkan manusia, lalu kemudian allamahul bayan, diajarkan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penjelasan di sini apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi diletakkan Quran, kemudian insan, kemudian makna Quran, supaya manusia menyadari bahwasanya sumber kepada ilmu yang dapat membimbing dalam perjalanan hidupnya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka bila mana kita mengkaji Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber ilmu yang dibawa oleh Nabi, dan ianya adalah mukjizah yang kekal. Setiap mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya berakhir dengan meninggalnya nabi itu, dan tiada yang kekal kecuali Al-Qur'anul Karim, berakhirnya dengan meninggalnya Rasulullah, ianya tetap kekal sampai saat ini dan masih mencabar kepada sesiapa yang pernah dicabar oleh Allah dahulu pun di zaman baginda Rasulullah untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Tiada sesiapa pun yang mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim, karena Allah menjaga Al-Quran lafaznya, maknanya, dengan diilhamkan oleh Allah kepada kekasihnya daripada kalangan para ulama, untuk dibuka oleh Allah pintu-pintu ilham memahami isi kandungan Al-Quran. Betul, Al-Quranul Karim berakhir lafaznya dengan surat yang terakhir diletakkan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas, akan tetapi maknanya belum berakhir. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjadi cabaran kepada umat manusia mengkaji, mendalami isi kandungan Al-Qur'an, yang kalau semakin dikaji semakin terbuka ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah. Qul law annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Katakan, kalau kami jadikan di atas muka bumi ini pokok-pokok umpama pena, untuk mencatat berapa pokok di atas muka bumi ini yang ada zaman sekarang, yang akan tumbuh di masa akan datang, yang sudah pernah tumbuh dan ditebang daripada zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Adam, daripada zaman sebelum Nabi Adam bermula diciptanya bumi ini dengan pokok yang sedia ada. Kalau semua dijadikan pena dan dijadikan ini lautan, yang merupakan lebih kurang 2/3 daripada bumi ini adalah lautan. Kalau lautan yang begitu besar, umpama dakwat tinta untuk mencatat kalimat Allah, dilipat gandakan 7 kali ganda Allah, macam mana nak kira? Akan habis itu tinta, akan habis itu pena, sementara kalimat Allah belum habis. Disebabkan itu kalimat Allah, firmannya Allah datang daripada yang maha qadim dan maha azali, maka kalamnya pun juga isi kandungan dan maknanya azali bersama dengan yang menurunkan, bersama dengan yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, seseorang yang ingin mengkaji tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim, walaupun lafaznya sudah habis dengan wafatnya Rasulullah, akan tetapi maknanya sentiasa diupdate, mempunyai makna yang baru dengan ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang ingin mengkaji dan mendalami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Law anna qul law anna dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menggambarkan bagaimana kedudukan Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kalau kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung ganang, apa saja gunungnya? Gunung berapi, gunung tak berapi, apa saja gunungnya? Gunung ada pokok, gunung tak ada pokok.
Tapi yang namanya gunung simbol kepada kekuatan. Apakah yang menjadikan keseimbangan bumi untuk tidak miring sebelah daripada satu tempat dan tempat yang lain? Bukankah gunung dijadikan oleh Allah sebagai pasak untuk menyeimbangi bumi ini sehingga tidak miring? Kalau begitu, yang namanya pasak ini mesti kuat. Akan tetapi gunung yang kuat ini kalau diturunkan oleh Allah Al-Quranul Karim, engkau akan melihat kepada gunung ini khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara fisiknya adalah kuat. Wa tilkal amsal. Perumpamaan tadi, gunung kalau turunkan Al-Quran boleh menjadi pecah, menjadi takut kepada Allah, itu perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Nadribuha linnas, yang kami berikan contoh kepada manusia, kita manusia. Di luar sana juga manusia. Yang akan datang dilahirkan juga manusia. Bahagian daripada objek yang dijadikan oleh Allah permisalan turunnya Al-Quran kepada Gunung Ganang, kepada kita, kepada orang yang ada di luar sana daripada kalangan manusia dan manusia yang akan datang, bahkan manusia yang sebelum kita. Untuk apa? Bagi siapa itu permisalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Agar supaya mereka bertafakkur. Supaya seseorang menyadari ketika mengkaji mendalami Al-Qur'an yang diperlukan i'malul fikir. Menjalankan otak untuk berpikir. Betul Al-Quran dibaca, betul Al-Quran akan menjadi sebab kita dapat pahala pada setiap hurufnya, betul kita mendapat berkah kalau duduk mendengarkan Al-Quran dibaca. Walaupun kita tak baca, yang mendengar sama ganjarannya dengan yang baca. Tetapi selain daripada telinga untuk mendengar, selain daripada lisan untuk membaca, yang utama sekali adalah i'malul fikr. Bikin sibuk kepada akal untuk berpikir. Itu kerja utama kepada akal bila mana menyikapi kepada Al-Quranul Karim. Oleh sebab yang demikian Allah berfirman, la'allahum yatafakkarun. Agar supaya mereka bertafakkur kepada Al-Quran Al-Karim. Kita ingin membahaskan bersama-sama dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Bertafakkur kepada ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi bekalan kita dan suntikan semangat kepada kita untuk bersama dengan Al-Quran, membaca, menghayati dan juga mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaklah kamu memelihara diri kamu. Tiada yang akan mendatangkan kemudaratan kepada kamu bila mana kamu mendapatkan hidayah. Yakni, bila mana kamu dapat hidayah, sibuklah kamu dengan diri kamu sendiri dan tak perlu pedulikan hal orang, walaupun orang lain berada dalam keadaan yang tak betul. Yang penting kamu betul, kamu dalam pihak yang benar, kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Maka sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bernama Abu Umayyah Asy'abani bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi bernama Abu Tha'labah As-Sarakhsi. Katanya, macam mana kita nak paham ayat ini? Kita hanya fokus kepada diri sendiri dan tak peduli kepada orang lain. Bukankah kita ada tanggung jawab kepada orang?
Bukankah kalau orang tak betul kita kena mesti tegur? Kalau orang menyimpang kena nasihat? Bukankah kita ada hak kepada orang seperti mana orang ada hak kepada kita? Tapi kenapa Allah di sini suruh kita hanya jaga diri sendiri, jangan pedulikan hal orang? Seseorang kalau tidak mahu bertanya tentang perkara yang muskil dalam Quran, maka dia akan sesat dan tiada sadar kalau dirinya sesat. Karena memahami Quran tanpa bertanya kepada yang ahli dalam Quran. Lebih-lebih lagi di zaman kita sekarang canggih untuk menjadi mufassir, untuk menjadi pentafsir Quran, kita pergi ke Syekh Google. Apa saja kita muskil, tanya Syekh Google apa makna ayat ini. Syekh Google bagi tahu pilihan option, nak mana yang nak paham yang mana, dia bagi tahu, kita klik saja. Oh, macam okay. Kita bagi tahu kepada orang. Agaknya kalau ada orang dia ingin mencipta obat penyakit jantung, dia pergi Syekh Google. Syekh Google apa obat penyakit jantung, bagi tahu. Suruh makan apa namanya, tembikai ke atau apa, contohlah. Ambil, esok dia buka klinik jual obat penyakit jantung. Orang datang tak datang agaknya. Orang yang menganggapnya orang tidak waras, tak belajar, tak pergi ke universiti, tidak masuk makmal, tidak ada kursus, tidak ada praktis, tidak pernah belajar pun, hanya duduk 2 menit saja dekat internet, dia keluarkan obat penawar penyakit jantung. Orang akan kata ini orang tidak waras. Lalu kalau ada orang tanya hukum hakam agama, dia tak tahu, dia rujuk kepada Syekh Google, ambil dia beberapa jawaban, dia guna pakai untuk dirinya untuk kepada orang lain. Waras tak waras? Tak waras juga. Karena ilmu ini kenapa mesti dicari daripada orang yang berilmu, seperti mana ilmu kedokteran juga diambil daripada university. Takkan ilmu agama lebih murah daripada ilmu keduniaan hanya untuk mengubat penyakit zahir fisik seseorang? Ilmu agama yang menjadi ubat penyakit akidah seseorang, penyakit hati seseorang, lalu boleh dapat dengan murahnya, boleh dapat ke tepi jalan? Dan dengan demikian baginda Sayyidina Musa alaihissalam ketika diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya pergi mencari kepada Nabi Khidir untuk belajar daripada Khidir, dia mengatakan aku akan pergi cari itu orang yang dimaksudkan oleh Allah, au amdiya hukubah, atau saya akan habiskan masa hukubah untuk cari itu ustaz, untuk cari itu guru. Siapa dicari? Khidir alaihissalam. Berapa lama yang diinginkan oleh Nabi Musa untuk mencari jumpa dengan Nabi Khidir, agaknya maksimum masa itu berapa lama agaknya? Hukubah. Dalam bahasa Arab, hukubah itu plural, jamak. Singlenya, mufradnya hukbah. Hukbatun. Hukbatun dalam bahasa Arab 70 atau 80 tahun. Anggap saja 70. Itu kalau hukbatun single. Kalau jamak plural, anggap saja minimum pada jamak itu 3. 70 kali 3 berapa? 210. Kalaupun aku perlu masa 210 tahun untuk cari itu tuk guru yang dimaksudkan Nabi Khidir, aku akan pergi cari. Itu belum jumpanya, belum belajarnya, nak cari itu gurunya. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Bila mana kita mengkaji, kita tahu bagaimana berharganya itu ilmu untuk dicari. Fahim tuh? Kita tak perlu cari ilmu sampai 210 tahun. Umur pun tak sampai itu juga. Sampai pun usia itu juga boring dan hidup sampai 200 tahun lebih. Tapi ilmu ada.
di tempat ini, di tempat yang lain, ambil itu ilmu, karena ianya adalah lebih berharga daripada segala-galanya. Dan dalam hal ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menceritakan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan isi kandungan Al-Qur'an Al-Karim. Akan dilancarkan tabung dana untuk pembangunan surau madrasah Ariyada oleh petugas insyaallah. Barakallahu fikum. Berbicara tentang ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Ketika ayat ini dibaca oleh salah seorang dan dia tak paham maksudnya, maka dia tanya kepada ulama. Bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya kepada seorang bernama Abi Tha'labah, salah seorang sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, engkau bertanya dengan orang yang betul. Engkau bertanya dengan orang yang betul, karena aku pernah muskil tentang ayat ini, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada baginda Rasulullah. Subhanallah. Hadis ini menceritakan bagaimana seseorang yang tidak tahu tentang satu perkara, dia tanya kepada orang yang pakar dalam perkara itu. Jangan bertanya tentang ilmu undang-undang kepada seorang yang pakar dalam bidang arsitek. Seperti mana kita tidak akan bertanya tentang manajemen kepada orang yang membidangi kepada ilmu engineering. Masing-masing ada bidang disiplin ilmunya. Oleh sebab itu Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, kepada orang yang pakar dalam ilmu itu, bila mana kamu tidak mengetahui. Kata sahabat Nabi mengatakan, engkau bertanya dengan orang yang tepat untuk kamu bertanya, sebab aku muskil tentang ayat ini, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sahabat ini Abi Tha'labah bertanya kepada Rasulullah, apa maksud ayat ini wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bal i'tamiru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar. Ayat ini bukan bermakna meninggalkan mengajak kepada kebaikan atau meninggalkan mencegah kemungkaran semata-mata untuk menjaga diri sendiri dan tak peduli kepada orang berbuat mungkar atau berbuat ma'ruf. Tak, kan tadi maksudnya jagalah diri kamu sendiri. Jangan selagi kamu dapat hidayah, maka tiada perkara yang mendatangkan keburukan kepada kamu kalau kamu dapat hidayah walaupun orang lain berusaha untuk memburukkan ataupun melakukan perkara yang mungkar. Maka kata Nabi, bal i'tamiru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Teruskan kamu di dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadirin dan hadirat, bahagian daripada ural Islam, tali yang menguatkan ikatan kita dengan Islam, adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bermula kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ibda binafsik, mula kepada diri sendiri, kemudian kepada orang yang paling rapat dengan kita. Bal ihtamru bil ma'ruf wa nahru 'anil munkar. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang kerosakan zaman yang terkait dengan masalah yang kita bahaskan pada hari ini, yang kita sedang berada pada zaman yang amat mencabar dan fitnah yang luar biasa.
Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah 14 abad yang lalu seakan-akan nyata nampak di hadapan mata kita. Nabi bersabda, "Kaifa bikum idza fasaqa fityanukum wa tagha nisa'ukum?" Wahai sahabatku, bagaimanakah kamu nanti satu hari akan melihat anak-anak muda melakukan perkara yang fasik daripada anak-anak muda laki-laki? Wataha nisa'ukum, dan perempuan-perempuan kamu juga melakukan perkara yang fasik yang melampaui batas, yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan, bagaimana bila mana kamu, wahai sahabat aku, hidup di satu zaman, anak-anak mudanya melakukan perkara yang fasik, demikian juga perempuan-perempuannya. Hadis ini memberitahukan bahwasanya satu zaman akan terjadi di mana anak-anak muda akan sukarela melakukan perkara yang fasik, dan akan menjadi ramai anak-anak muda melakukan perkara yang sedemikian, dan juga kaum perempuannya melakukan perkara yang fasik pada pakaiannya, pada perbuatannya, dan juga termasuk zina yang tersebar di mana-mana. Bagaimana kalau zaman itu terjadi kepada kamu? Kata sahabat, "Awaka'inun dhalika ya Rasulullah?" Adakah perkara itu akan terjadi wahai Rasulullah? Yakni anak-anak muda akan melakukan perkara yang fasik, dadah, zina, khamar. Bukankah itu yang disabdakan oleh Nabi dalam Sahih Al-Bukhari? Beliau menyatakan, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yakthur al-jahl wa yathbut al-jahl wa yushrabul khamar wa yadhharu az-zina." Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu akan diangkat, yakni ramai ulama akan meninggal. Kejahilan akan tersebar. Di zaman sekarang cukup merata kejahilan manusia terhadap hal ehwal agama, sehingga perkara yang asas mereka tidak mengetahui, tanggung jawab kekeluargaan mereka tidak mengetahui, pendidikan yang mesti diterapkan kepada diri dan ahli keluarga mereka tidak mengetahui. Wa yadhhar az-zina, zina menjadi zahir. Yani Nabi tidak mengatakan berlaku zina, karena zina boleh berlaku di setiap zaman. Tapi yadhhar az-zina, zahir az-zina, bermakna perzinaan akan berlaku dengan ramai, banyak, dan tersebar. Bahkan orang tidak lagi menganggap perkara yang aib kepada perbuatan zina. Wa yushrabal khamr, dan arak akan diminum tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah. Bukankah keempat-empat ini ada di zaman kita sekarang? Nah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya, bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman anak-anak mudanya banyak melakukan perbuatan yang fasik, demikian anak-anak perempuannya. Ditujukan secara khusus kepada anak-anak muda. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menceritakan di dalam hadisnya yang sahih, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di bawah arasy-Nya Allah, di mana pada hari itu tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah sahaja. Matahari ada dalam jarak yang begitu dekat. Orang-orang berada dalam keadaan kebingungan, tapi ada orang yang santai. Ada orang yang dia tidak kepanasan. Ada orang yang ada di bawah lindungannya Allah Subhanahu wa taala, di bawah arasy-Nya Allah. Diasingkan daripada yang lain, dilindungi orang itu.
Ada tujuh. Di antara tujuh golongan itu adalah syabun nasya'a bi'il ibadatillah, anak muda yang dia tumbuh dewasa dalam keadaan berbuat taat kepada Allah. Usia yang begitu mencabar kepada seseorang adalah masa muda. Oleh sebab itu Nabi menyebutkan secara khusus tentang masa muda ini. Katanya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba', tidak akan tergelincir kaki seorang nanti melangkah melainkan akan disoal empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, apa dia telah gunakan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, apa dia sudah manfaatkan. Secara khusus masa muda, walaupun masuk dalam umur juga, orang diberi umur oleh Allah, anak-anak, bayi, kanak-kanak, remaja, masa tua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ada di situ masa muda dalam sekian umur yang diberikan oleh Allah. Masa muda secara khusus akan menjadi persoalan daripada Allah kepada mereka. An syababihi fima abla, tentang masa mudanya, yakni masa sehat, masa segar. Wa an malihi min aina tasabahu fima anfaqa, tentang harta, daripada mana ia dapat, kepada apa ia perguna. Bukan hanya daripada mana ia dapat, digunakan untuk apa. Ya, mungkin kita bagi kepada hal-hal yang mungkar, orang tak tahu. Tapi siapa yang dapat menipu Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah menghantarkan malaikat untuk mencatat setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia? Kiraman katibin, malaikat yang mulia dan mencatat. Dan juga tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmu tersebut. Oleh sebab itu, daripada tunjuk ajar Nabi kepada anak-anak muda dan kepada orang tua yang memiliki anak yang masih muda, ightanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Waghinaka qabla faqrika, masa mampu sebelum datang masa susah. Wasihataka qabla sagamika, masa sehat sebelum datang masa sakit. Wafaraghaka qabla syughlika, masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wahayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang ajal. Dan dalam hal ini, perkara yang menjadi pertanda yang dirisaukan oleh Nabi, bila mana anak-anak muda, laki atau perempuan, melakukan kefasikan. Maka sahabat bertanya, awakainun dhalika ya Rasulullah, adakah itu akan terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi, bal asyaddu min dhalik, yang lebih teruk daripada itu pun akan terjadi. Ditanya, apa yang lebih dahsyat daripada itu wahai Rasulullah? Katanya, kaifa bikum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar, bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman kamu tidak mengajak kepada kebaikan, tidak pun juga mencegah kepada kemungkaran. Keep silent, orang berbuat mungkar pura-pura tak nampak. Orang yang perlu diajak kebaikan, dia kata bukan aku punya hak, dia tanggung sendiri apa dia buat. Kaifa bikum, bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman kamu tidak lagi mengajak kepada kebaikan, tidak pun mencegah kepada kemungkaran. Kata sahabat, awakainun dhalika ya Rasulullah, adakah itu akan terjadi wahai Rasulullah, orang tak lagi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maksudnya sedikit sekali yang berbuat demikian. Kata Nabi, bal asyaddu min dhalik, bahkan yang lebih teruk daripada itu pun akan terjadi. As-sahabah kali kedua terperanjat, apalagi yang lebih dahsyat daripada itu, yakni daripada orang yang tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Kata Nabi, kaifa bikum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf, bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman orang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah untuk berbuat kebaikan. Terbalik. Bukankah kita punya zaman pun juga demikian?
Aqa'ilu dzalika ya Rasulullah? Adakah yang itu pun akan jadi wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang lebih dahsyat daripada itu akan terjadi. Dan apa yang lebih dahsyat wahai Rasulullah? Kaifa bikum idza ra'aitumul ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan? Bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman kamu nampak orang berbuat baik macam dilihat berbuat mungkar, yang berbuat mungkar maka macam dilihat berbuat kebaikan. In'ikasul mizan, timbangannya rosak sehingga ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf, hak jadi batil, batil jadi hak. Bukankah zaman kita sekarang orang berjalan dengan jalan yang benar akan dilihat macam-macam daripada hal yang mungkar? Bukankah menjadi kebiasaan dan tidak menjadi soal kepada seseorang bila mana meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, orang tak pakai hijab, kononnya kebebasan? Bukankah zaman kita sekarang pun macam itu? Ma'ruf jadi mungkar, mungkar jadi ma'ruf. Sahabat bertanya, adakah itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi, yang lebih teruk daripada itu akan terjadi. Dan apa lagi yang lebih teruk? Katanya, bagaimana kamu bila mana hidup di satu zaman, di situ berlaku fitnah, orang yang cerdik pandai pun jadi bingung, tidak dapat membedakan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dengan mempergunakan agama, dengan memutarbalikkan fakta. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkait dengan bagaimana kita menjaga antara sesama kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katanya tentang ayat tadi, teruskan kamu ajak orang untuk berbuat baik. Macam kita punya majlis seperti ini, mengajak kepada orang untuk berbuat kebaikan, mencegah kepada seseorang untuk berbuat kemungkaran, dan itu adalah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang akan kita bawa bekal ke kubur nanti kecuali taat yang kita buat dan kemungkaran yang kita tinggalkan. Itu jo yang kita bawa pergi ke kubur. Masing-masing daripada kita akan sampai kepada satu destinasi yang sampai bila mana sampai tiba waktunya kita akan tinggalkan. Mukaddimah yang disampaikan oleh Datuk Paduka Badruddin sebentar tadi mengajak bahwasanya manusia dalam hidup ini adalah mesti berbekal, umpama perniaga, dan salah satu bekalannya adalah ibadah zikrullah. Majlis ini adalah majlis zikrullah, bekalan kita untuk kita bawa jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah, hendaklah kamu terus mengajak orang berbuat baik, mencegah orang daripada berbuat mungkar, sehingga kamu nampak empat perkara. Kalau nampak empat perkara ini, jaga diri sendiri dan ahli keluarga paling dekat. Apa empat perkara ini? Subhanallah, Nabi ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wahyu untuk dapat tahu perkara yang belum terjadi dan dimaklumkan oleh Nabi kepada umatnya yang mungkin tidak dengar daripada Nabi di masa hidupnya karena tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi kalam Nabi, sabda Nabi disampaikan dan diterima oleh kita supaya menjadi panduan kepada kita, seakan-akan Nabi hidup di zaman kita dan memberitahukan kepada kita tentang realiti zaman yang penuh dengan cabaran dan juga fitnah. Kata beliau mengatakan, hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sehingga kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan. Orang kedekut menjadi ikutan. Apa maksudnya orang kedekut menjadi ikutan? Orang yang dia diberi oleh Allah harta dan tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya pada harta berupa infak atau sedekah, dia tak jalankan, dia kedekut, dia tak merasa bersalah.
Ini syuhan muta'an, orang kedekut tapi dia tak merasa bersalah dengan perbuatan kedekutnya. Termasuk daripada perbuatan kedekut yang diikuti orang lain, follow kepada orang yang kedekut terhadap hartanya. Kedekut ini ada dua. Ada kedekut kepada harta sendiri dan ada kedekut dengan harta orang. Orang yang kedekut dengan hartanya sendiri namanya bakhil. Orang yang kedekut dengan harta orang namanya syahih. Tak boleh nampak orang bagi-bagi hartanya, dia perli ataupun dia tak senang hati. Bukan duit kau, duit dia. Tapi karena sifat kedekut itu ada, bukan tak cukup dengan duitnya sendiri, duit orang pun dia tak suka bila mana diinfakkan. Ini namanya kedekut double. Oleh sebab itu Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Yani berlindung kepada Allah daripada sifat pengecut dan sifat bakhil. Kata Nabi, idza ra'aita syuhhan muta'an, kalau kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan, yakni orang kedekut tak merasa bersalah, tetap dia kedekut, dia usahakan larikan duitnya ini supaya tak kena daripada untuk diberikan kepada orang lain yang berhak, dia larikan sana, dia larikan sini. Bukankah kita punya zaman sekarang orang money laundering, bukan kebahagiaan daripada sifat kedekut? Disimpan, tidak diberikan apa yang menjadi hak kepada orang. Yang kedua, idza ra'ata syuhhan muta'an. Kan bil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, harta mana yang kamu suka? Harta kamu atau harta ahli waris? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami suka kepada harta kami. Kata Nabi, betul ke? Kata mereka mengatakan, betul. Kata Nabi, harta kamu adalah harta yang kamu infak. Harta ahli waris, harta yang kamu simpan. Karena apa jadi kepada kamu, innalillahi wa innalillahi rajiun, otomatis harta yang disimpan menjadi faraid. Yang menjadi haknya mana? Yang dikedepankan itu. Fahim tu, seperti apa ni adakan dari majlis hari ini, salah satunya adalah untuk pembangunan surau. Idzan, dalam hal ini Nabi membuka wawasan kepada kita untuk membaca sesuatu dengan pandangan agama, bukan pandangan daripada diri sendiri. Kita kalau tengok duit kita diinfakkan kepada orang, seakan-akan duit kita berkurang. Tapi kata Nabi, ma naqasa malu min sadaqah, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kepada orang, akan tetapi bertambah, bertambah, dan bertambah. Tiga kali Nabi ulang. Idza ra'aita syuhhan muta'an, kalau kamu nampak orang kedekut menjadi ikutan. Hak orang tak ditunaikan, hak dirinya pun juga dia kedekut, rakus kepada harta. Yang kedua, wahawan muttaba'an, dan kalau kamu nampak pada zaman itu hawa nafsu menjadi ikutan. Orang sudah mengedepankan kehendak hawa nafsu, halal haram tak peduli, cara baik, cara tak baik, cara ma'ruf, cara mungkar, tak peduli. Yang penting aku nak, aku dapat itu. Nak dapat kedudukan, cara ma'ruf, cara mungkar, tak apa. Hawan muntaba'an, bila mana orang menjadi pengikut kepada hawa nafsunya sendiri. Hadirin hadirat, orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi ikutan akan dibawa kepada hawiyah, kepada kebinasaan. Yang kedua diingatkan oleh Nabi, al-hawan muntaba'. Yang ketiga, sebelum saya tutup, al-dunyan mu'tharah, atau kamu jadikan keduniaan didahulukan berbandingkan kepada agama. Didahulukan kepentingan dunia berbandingkan kepada akhirat.
sehingga akhirat diketepikan, agama diketepikan. Kita berniaga nak cari rezeki, tipu sikit tak apa. Walaupun tipu adalah dilarang oleh agama, rasuah sedikit tak apa. Walaupun rasuah dilarang oleh agama, apa tujuannya? Nak ke dunia. Haram sikit apa, nanti kita taubat kepada Allah untuk mendapatkan keduniaan. Dia menipu, dia berdusta, dia berkhianat, dia pecah amanah. Walhasil, hal-hal yang dilarang di dalam agama yang memudaratkan kepadanya di akhirat diletak tepi semata-mata untuk mendapatkan keduniaan. Bukankah zaman sekarang pun juga berlaku demikian? Untuk mendapatkan keduniaan, apa saja dilanggar oleh seseorang? Hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta kepada duniaan pangkal kepada segala kesalahan. Sayyidina Isa alaihi salam satu hari berjalan dengan 3 orang. Maka dia pun minta kepada Nabi Isa untuk ditunjukkan satu mukjizat. Di antara mukjizahnya adalah minta agar supaya batu berubah menjadi emas. Maka ada satu batu diubah menjadi emas. Maka Nabi Musa pun tinggalkan. Maka 3 orang ini ingin memiliki kepada batu itu yang sudah menjadi emas. Macam mana kita nak bagi batu ini? Kalau kita bagi 3. Kalau satu ketul dibagi 3, masing-masing dapat 1/3. Halas? Setuju? Mereka bertiga sekarang, kita ini lapar. Kita nak pergi makan. Masing-masing tak nak pergi ke kedai beli makan, khawatir dicuri emasnya. Karena rakus cinta sudah kepada keduniaan, akhirnya diundi. Diundi keluar nama satu orang. Mereka sudah sepakat, siapa saja yang keluar namanya, dia kena pergi beli makan. Maka keluar nama salah seorang daripada mereka. Maka dia pun terpaksa juga keluar beli makanan dalam keadaan hatinya risau. Ini aku balik nanti ini orang itu masih ada ke dah tak ada. Maka di perjalanan dia beli makan, ini emas, kalau aku balik emas ini masih ada dan dibagi 3, aku hanya dapat 1/3. Apa kata kalau emas ini milik aku secara keseluruhannya? Macam mana supaya harta itu boleh menjadi milik kepadanya secara keseluruhan? Aku nak bunuh dua-dua itu dengan aku beri racun kepada makanan ini. Mereka makan, mati, emas aku punya. Dia pun beli makanan, kasih racun. 2 orang yang duduk menunggu makanan datang berpikir, emas ini kalau dibagi 3 kita dapat 1/3. Kalau dibagi 2 dapat 1/2. Macam mana supaya harta ini dapat 1/2? Kita kena bunuh yang beli makan tadi. Mereka berpakat berdua, yang bawa makanan datang bawa makanan, maka dibunuh oleh 2 orang itu dan mati. Yang makan mereka berdua itu makan makanan yang sudah diracun, 3-3 mati. Terlepas daripada kisah itu, yang kembali kepada riwayat sebelum Rasulullah SAW, benar atau tidak? Karena ianya yusta'nas bihi, diambil ibrahnya. Bagaimana seseorang karena harta melakukan perkara sampai kepada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta rakus kepada keduniaan pangkal kepada segala kesalahan. Yang ketiga kata Nabi, kalau kamu nampak dunya dunyan mu'tharah, dunia yang didahulukan. Tadi yang pertama, orang kedekut menjadi ikutan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, mendahulukan dunia berbandingkan kepada akhirat. Yang keempat, wa ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Dan kalau kamu nampak orang syok sendiri dengan pendapatnya sendiri, orang yang dia syok sendiri dengan pendapatnya sendiri, menganggap dirinya paling betul, mewajibkan orang lain kena ikut kepada dirinya, ini big problem. Ketika orang merasa takjub dengan pendapatnya sendiri. Di dalam Al-Quran diceritakan tentang Fir'aun ketika bermusyawarah dengan
anak buahnya tentang macam mana kita nak buat kepada anak Musa ni. Masing-masing mengatakan, memberikan pendapat. Pendapat yang didengar oleh Fir'aun tak mahu diterima oleh Fir'aun. Dia panggil ajak meeting, musyawarat, tapi dia tak nak dengar pendapat mereka. Untuk apa pada dasarnya panggil untuk mendapat pandangan daripada mereka? Katanya, ma'urikum illa ma'ara. Tiada pandangan kecuali pandangan aku je. Falsafah Fir'auniyah. Konsepnya Fir'aun yang hanya mengatakan pendapat aku je. Walaupun dia ajak orang lain untuk bermusyawarah, walaupun dia ajak orang lain untuk bertukar pikiran, tapi kalau dia nak orang lain ikut apa dia punya pendapat, buat apa dia minta pandangan orang? Buat apa untuk berdebat dengan orang? Kalau ingin berdialog, tujuannya supaya orang itu ikut kepada dirinya, jangan berdialog. Bagi tahu, aku nak engkau ikut aku. Itu je. Tak apa, banyak-banyak dalil yang disampaikan kalau tujuannya untuk supaya orang itu ikut kepadanya. Tapi kalau nak berdialog ini mencari kebenaran, maka hasratnya untuk berdialog mencari kebenaran. Adapun berdialog ingin memberitahukan aku punya pendapat paling betul, nah jangan berdialog. Karena tidak akan sampai kepada kebenaran. Sebab menganggap dirinya sudah paling benar. Oleh hal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa udul jadal." Tidak ada orang yang sudah mendapat hidayah akan tersesat melainkan orang itu yang suka berdebat. Bila mana kamu nampak empat perkara ini, Allah jam 10 sudah. Bila mana kamu nampak empat perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi nafsik." Jaga engkau punya diri. Bagaimana jaga engkau punya diri? Yani selamatkan diri kamu untuk tidak terlibat, tidak sebagai orang kedekut yang diikuti, tidak termasuk orang yang ikut kepada hawa nafsunya, tidak termasuk orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, dan tidak termasuk daripada orang yang dia sok sendiri dengan pendapatnya. Kemudian wada' anka amral awam. Tinggalkan apa orang awam buat. Yakni bila mana kamu nampak empat perkara itu, jaga, selamatkan diri kamu sendiri. Apa orang cakap di luar, apa orang buat di luar, tinggalkan mereka. Maksudnya jangan campur, jangan sibuk, jangan terlibat. Jaga diri sendiri, jaga mulut khususnya, jaga tangan khususnya, tidak komen dalam Facebooknya, dalam Twitternya, dalam WhatsAppnya. Itu jaga diri sendiri. Bila mana fitnah banyak berlaku, melibatkan kehormatan orang, melibatkan kehormatan agama, jaga mulut, jaga tangan. Sibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan disoal apa orang buat kalau sudah fitnah itu terjadi. Kata Nabi menyambung, subhanallah. Ini kalau diceritakan secara terperinci bagaimana nasihat Nabi, ini umpama katalog yang menyelamatkan kita di zaman ini. Lengkap Nabi bagi kita. Hanya yang nak mengamalkan saja. Mulut yang gatal saja yang tak nak, yang selalu komen. Tangan yang gatal ini yang selalu dia komen dalam Facebook, pada dengan WhatsApp-nya. Yang kalau tak komen macam dia berdosa besar. Macam dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau tak komen? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang muslim adalah orang lain selamat daripada bahaya mulut dan tangannya. Orang dulu menafsirkan orang lain selamat daripada tangan, daripada dipukul, daripada ditampar, daripada tak zaman kita sekarang orang lain selamat daripada tangan, daripada dia punya komen, daripada jari-jari yang dia tulis melalui dia punya Facebook atau sebagainya. Ini nanti akan bercakap. Ya, ini akan bercakap. Sekarang kita suruh angkat, dia angkat, suruh turun bawah, turun suruh type, dia akan tulis juga ikut apa kita punya kehendak. Nanti
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kami tutup mulut-mulut mereka, akan bercakap tangan, disaksikan oleh kaki, atas perbuatan mereka ketika berada di dunia. Fahim dong, kata Nabi, kalau kamu sudah nampak empat perkara ini, jaga diri kamu dan tinggalkan apa yang berlaku di kalangan di masyarakat awam. Fa inna wara'akum ayyam, sesungguhnya setelah itu akan berlaku satu kejadian dan kejadian, fitnah demi fitnah. As-sabru fihinna kal gabbi 'alal jamr, orang yang sabar pada hari-hari banyaknya fitnah yang terjadi di akhir zaman, umpama orang yang menggenggam kepada bara api. Susahnya nak berpegang kepada agama bila mana fitnah itu terjadi. Al-amil fikum, orang di antara kamu yang beramal di zaman itu, ganjarannya 50 kali ganda daripada orang lain yang beramal. Jadi orang yang mutamassik berpegang kepada agama di zaman fitnah itu terjadi, ganjarannya 50 kali ganda. Daripada siapa 50 kali ganda? Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang hidup di zaman fitnah, yang beramal, yang berpegang kepada agama, yang jaga mulutnya, jaga tangannya, dia tak terlibat kepada fitnah itu, hanya fokus untuk ibadah dirinya dengan Allah, tak campur apa orang lain buat yang terlibat dalam fitnah, ganjaran dia, satu daripada mereka kalau beramal, 50 kali ganda orang lain beramal. Siapa orang lain yang beramal yang kau maksudkan? Adakah orang lain yang kau maksudkan 50 orang itu di zaman mereka atau di zaman kami? Zaman kami siapa di sini? Zaman sahabat. Kata Nabi, ganjarannya adalah 50 kali ganda daripada kamu dan daripada sahabat Nabi SAW. Ia yang menunjukkan dahsyatnya fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, tapi Nabi memberikan jalan keluarnya dan petuahnya. Betuah orang yang mau mengambil ini nasihat daripada Nabi SAW untuk menjaga dirinya tidak terlibat dalam fitnah, khususnya mulut dan juga tangan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada majlis yang penuh dengan barakah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kasih sayang dan juga rahmatnya untuk kita dilindungi oleh Allah daripada fitnah yang ada, yang akan ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak muda kita dan orang yang ada hak ke atas kita, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dan muslimat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah di majlis yang penuh dengan barakah ini, dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak muda kita ini. Dijadikan oleh Allah, mereka adalah golongan anak muda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena taat kepada Allah, karena istiqamah di jalan Allah, karena jaga akhlak mereka, jaga iman mereka, karena mereka menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk tidak melakukan, dan hal-hal yang diperintah oleh Allah untuk mereka dekat dengan hal-hal ketaatan. Ya Allah, bimbinglah anak-anak muda kita ini supaya rapat dengan ulama, supaya dekat dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, ancaman fitnah akhir zaman ini begitu mengancam akan keimanan dan marwah serta akhlak mereka. Hanya Engkau yang mampu melihara, membimbing kepada mereka. Ya Allah, kami merayu dengan tangan kami yang kami tadahkan kepada Engkau, agar supaya anak-anak muda yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan melalui live streaming, dan anak-anak muda umat Islam, di mana saja mereka berada, dilindungi oleh Engkau ya Allah, dibimbing oleh Engkau ya Allah, dijaga oleh Engkau ya Allah. Karena mereka tiada sesiapa yang mampu untuk melindungi mereka kecuali perlindunganmu ya Allah. Yang kalau Engkau lindungi kepada mereka fitnah daripada timur, daripada barat, daripada utara, daripada selatan, daripada atas, daripada bawah, tak akan menembusi kepada perlindungan yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Allah, lindungi kepada mereka, bimbing mereka, sayangi mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka adalah masa depan kepada bangsa yang membawa kepada kebaikan dan juga kemaslahatan, serta menjadi cerminan kepada semua
yang ada di negeri ini dalam menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai murni yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapkan kami dalam keadaan iman dan ketakwaan ya rabbal alamin. Ya Allah, kami hanya memiliki doa. Tiada daripada amal kami yang boleh kami banggakan karena selalu didapati pada amal perbuatan kami serba-serbi dalam kekurangan. Engkau Maha sempurna, Engkau Maha lengkap. Ya Allah, terimalah amal kami yang serba kekurangan ini untuk Kau lengkapkan dengan rahmat-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan kasih sayang yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya mempunyai rayuan, mempunyai harapan, mempunyai doa, mempunyai ratapan, mempunyai rintihan kepada Engkau agar supaya Engkau tidak hampakan rintihan kami, harapan kami, doa kami kepada-Mu ya Rabbal Alamin, karena kami tidak meminta kepada sesiapa sahaja kecuali kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah, kami merayu kepada-Mu agar supaya Engkau jaga iman kami, agama kami, dan berikanlah kepada kami komitmen untuk berjalan di atas panduan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkau anugerahkan kepada kami Al-Qur'an, jadikan kami orang yang setia dengan Al-Qur'an, yang berteman dengan Al-Qur'an, yang memahami, bertafakur dan berusaha untuk mengamalkan. Jadikan Al-Qur'an teman rapat kami, jadikan Al-Qur'an penawar kepada kerisauan kami, jadikan Al-Qur'an penawar kepada kemiskinan yang kami hadapi dalam hidup ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan Al-Qur'an panduan kepada hamba-hamba-Mu, jadikan kami daripada hamba-hamba-Mu yang terpandu dengan Al-Qur'anul Karim ya Rabbal Alamin. Jadikan kami golongan orang-orang yang mentaati perintah-Mu, meninggalkan kepada larangan-Mu. Jauhkan kami daripada hal-hal yang Kau murkai ya Rabbah ya Ghazah. Berkati semua yang hadir di tempat ini, duduk sekian lama daripada sebelum maghrib sampai sekarang. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu yang hanya menginginkan rahmat daripada-Mu. Janganlah Kau hampakan mereka satu pun daripada mereka yang hadir atau yang menyaksikan atau yang mendengar. Ya Allah, jangan Kau hampakan mereka daripada apa yang mereka minta, daripada kebaikan akhirat, daripada kebaikan dunia, melainkan Engkau beri kepada mereka lebih daripada apa yang mereka minta. Ya Rabbal Alamin, Engkau suka kepada ilmu dan orang yang berilmu. Jadikan kami orang yang belajar ilmu, yang beramal dengan ilmu, dan golongkan kami dalam golongan orang-orang yang berilmu dan rapat dengan orang-orang yang berilmu. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, berkati kepada tuan rumah Datuk Paduka Haji Badruddin, diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, madrasahnya, pelajar-pelajarnya menjadi maha harapan bangsa di masa hadapan, digolongkan dalam golongan orang-orang yang hafiz Al-Quran Al-Karim, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran Al-Karim, dan anak-anak kita semua insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk menjayakan pembangunan daripada Madrasah Riyadhah Ar-Riyadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mereka yang berkhidmat di situ, kemudahannya, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya tertunaikan insyaallah, dan hajat kita semua insyaallah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام يا عزيز يا علام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.